Balik lagi lur, kita di Borgol. Informasi selanjutnya ini ada kasus 3C nih. Apa itu kasusnya tuh? Jadi Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus menonjol sebanyak 42 kasus dan 50 tersangka dari kasus 3C atau pencurian sepeda motor atau curanmor. Pencurian dengan kekerasan, curas, dan pencurian dengan pemberatan atau curat yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Dalam pengungkapan kasus 3C ini didominasi oleh kasus pencurian dengan pemberatan atau curat dengan total sebanyak 35 kasus. Ini dia berita. Maraknya aksi kejahatan jalanan memaksa Satreskrim Polresta Jambi dan Polsek Jajaran bekerja lebih ekstra. Alhasil selama 6 bulan terakhir, periode Januari hingga Juni, Satreskrim Polresta Jambi berhasil mengungkap kasus menonjol sebanyak 42 kasus pencurian sepeda motor, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan pemberatan yang terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Kapolresta Jambi Kombespol Eko Wahyudi mengatakan, pengungkapan kasus 3C yang berhasil diungkap selama 6 bulan terakhir ini ada sebanyak 42 kasus dan sebanyak 50 tersangka dengan berbagai barang bukti yang diamankan sebanyak 10 unit kendaraan roda 2, 6 unit roda 4, dan 2 unit roda 6 serta peralatan kejahatan lainnya. Dalam pengungkapan kasus 3C ini didominasi kasus pencurian dengan pemberatan atau curat dengan total sebanyak 35 kasus curat. Di samping itu, Kapolresta juga mengingatkan dan mengimbau seluruh masyarakat atau warga Kota Jambi untuk selalu menjaga diri dan dapat mempersempit ruang gerak para pelaku tindak pidana. Kasus 3C, ini kita ketahui memang ada 5 kendaraan, terdiri dari 18 kendaraan, roda 4 sebanyak 62, roda 2 sebanyak 102, dan roda 6 sebanyak 22. Sementara senjata tajam, puluhan kasus menonjol 3C tersebut diharapkan bisa ditekan pada bulan ke depan dan para pelaku kini sedang diproses oleh penyidik masing-masing Polresta dan Polsek di Jambi. Lodri Aprialdo, JEK TV melaporkan.